Laga leg kedua final Liga 2 antara Semen Padang kontra PSBS Biak di Gor Haji Agus Salim Padang pada Sabtu 9 Maret 2024 malam berakhir kericuhan. Kericuhan pecah setelah sekelompok supporter Semen Padang menyalakan flare hingga melemparnya ke dalam lapangan. Hujan flare dan kembang api itu dinyalakan supporter sekitar menit 80. Akibatnya, pertandingan dihentikan. Flare hingga petasan itu tampak berasal dari tribun utara dan selatan. Saat itu, tribun utara dan selatan tampak merah menyala. Sesaat, markas Semen Padang FC, Gor Haji Agus Salim, diselimuti asap. Sejumlah supporter juga tampak memasuki lapangan hingga kemudian diamankan oleh steward dan petugas keamanan. Adapun semua pemain dan ofisial Semen Padang FC serta PSBS Biak keluar dari lapangan dan masuk ke ruang ganti. Ratusan supporter juga tampak turun di bawah di sekitar tribun utara. Berselang beberapa menit, mereka kembali ke tribun. Untuk diketahui, hingga menit 80 skor masih bertahan 0-3 untuk PSBS Biak. Gol dicetak Alberto Gonçalves 2 gol dan Alexandru. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.